Jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo ini ditanami pohon pisang oleh warga setempat sebagai wujud kekecewaan mereka lantaran jalan rusak dan berlubang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal jalan berlubang tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan para pengendara. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini, banyak para pengendara roda 2 terjebak di jalan yang berlubang tersebut, bahkan sering terjadi kecelakaan akibat menghindari jalan yang rusak. Karena begini, karena sekarang kan musim hujan. Musim hujan itu kalau banjir, ini lubangnya kelihatan, sehingga banyak warga yang jatuh. Jadi untuk itu saya minta kepada Bupati, warga dan terkait untuk segera membutuhkan jalan-jalan yang ada di sini. Ini banyak berlubang, mulai dari pom bensin sampai ke timur, itu banyak berlubang. Nah, mohon diperhatikan jalan ini karena apa? Ini akses jalan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, banyak sekolah yang pagi hari. Ini berangkat, ke siang hari pulang. Ini kalau hujan banyak jatuh. Dari Ambulu, Bambang Sugarto, Jember 1 TV melaporkan.